Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog Inak Fier kali ini akan mengajak Anda untuk masak-masak dan makan tentunya. Dan di sini saya akan masak tumis, tumis siram apa namanya ya? Yang enak. Tumis siram kaldu. Mis ramdu, nah, gitu-gitulah. Yang jelas kita akan masak hari ini dan langsung nantikan nikmati. Dan di sini sudah ada bahan-bahannya. Ini ada kangkung yang udah dibersihkan, ini potong-potong. Ini ada toge kedelai ya, toge dari kedelai. Dan ini ada bumbu bawang merah, bawang putihnya. Ini ada laos, ada tomat, ada cabai yang banyak dan terasi. Dan di sini ada pelengkap kaldu, kaldu ikan. Nanti kita akan tambahkan garam. Oh, ini mau jadi chef ini. Menjadi chef ini siapa ini menjadi chef ini? Iya. Ya. Wow, terlebih dahulu masuk. Kalau memasak di dapur Inak Fier itu tidak ada aturan, tidak ada alat terkenal gitu. Bebas, jadi masukin apa aja dulu. Cabainya masuk. Setelah dia layu semua, kita akan masukkan toge yang dari kedelai. Dan setelah setengah matang toge kedelainya, kita masukin deh pemeran utamanya. Nah, ini nih jadinya tumis kangkung. Nah, ini dia, kembali lagi udah mandi, udah rapi setelah masak, baru kita akan makan. Ini dia tumisnya. Nah, langsung saja, udah lapar. Ditemani sama kerupuk. Dan ini ada ikan, ikan yang tadi kita pakai kaldunya udah saya goreng. Dan ini ada telur goreng tahu. Tapi kerupuknya, nah, sebelum kita makan kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Jadi ini saya review dulu rasa tumis siram kaldu ini tuh enak banget bagi saya ya, karena saya buat sendiri, karena di sini tidak ada orang lain yang bilang enak.
Jadi ini ada kriuk-kriuknya dari kedelai, toge kedelainya. Kemudian kangkungnya juga masih kriuk-kriuk dan seger. Bumbunya pas, ada asam dari tomatnya, pedas udah pasti pedas karena cabenya segenggam kurang sedikit. Makan. Ikan. Kerupuknya sampai lupa dicoba. Dan dia datang. Dia datang. Mam. 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 Ini mam. Pintar sayang. Nah, biasa ya. Ibu-ibu yang punya bayi mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Itu waktu sarapannya itu jam 12 lebih 4 menit. Karena harus ngurus ini dan itu dulu. Jadi ini bisa dibilang pengiritan karena makannya sekaligus sarapan langsung makan siang. Ini ada banyak cabai dimakan. Mam dek, adek umam, mam cabe. Ini enak sih. Tahu goreng telur. Kalau ini super simple ya. Jadi telurnya dikocok. Nah, tahunya itu diiris tipis-tipis lalu digoreng. Tahunya digoreng dulu. Setelah setengah matang tahunya baru diguyur sama kocokan telur tadi. Dan bumbunya hanya garam dan merica. Enak nak. Anak saya ini hobinya makan kerupuk.
Jadi kalau mau dia diem atau anteng, tinggal kita kasih kerupuk. Habis. Habis. Ini menu yang sangat sederhana, menu rumahan yang resepnya bisa dimodifikasi siapapun, bisa pakai bahan yang ada tanpa perlu cari harus toge kedelai, bisa dicampur dengan sawi, sayur sawi ya, atau sayur-sayuran yang lain. Dan sampai di sini dulu vlog. Ingat Via, kali ini tunggu vlog-vlog yang berikutnya yang tentunya saya akan mencoba untuk menyajikan masakan-masakan yang tradisional Sasak yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.